Halo sobat investor semua, ya buat teman-teman semua investor yang mungkin uh, penasaran kira-kira tahun 2021, investasi itu uh, gimana sih kondisinya, yang bagus itu di aspek apa, nah hari ini mungkin gue akan coba mengungkapkan pandangan gue soal itu, jadi kayak kesannya tuh hari ini kayak ramalan lah ya, padahal sebenarnya ramalan itu kan bisa benar bisa salah ya. Cuman ini merupakan beberapa prediksi gue. Bisa benar ataupun bisa salah ya teman-teman untuk satu tahun ke depan. Cuman kalau kalian melihat pandangan gue benar, ya mungkin kalian bisa terapin. Kalau misalkan pandangan gue kalian rasa tidak tepat, ya udah nggak usah. Oke, disclaimer dulu teman-teman, bahwa investasi itu merupakan tanggung jawab kita sendiri. Jadi, gue di sini hanya mencoba mengungkapkan pendapat gue. Dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada di kedepan hari, yang bisa kalian manfaatkan, oke? Okay? Nah, oke, okay, di situ dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya, gue akan coba memaparkan uh, secara perlahan kira-kira prediksi gue di tahun 2021 investasi itu seperti apa sih, Masih gitu? Gue ngelihat tahun depan yang kalau misalkan dari aspek uh, apa ya saham ya. Kalau dari aspek saham, gue ngelihat Potensi-potensi yang masih bagus tuh kayak semacam apotek atau kayak kimia farma itu gue ngeliat itu cukup potensial sih di tahun depan ya. Kenapa? Karena gue melihat bahwa orang tetap masih apa e, datang ke dokter atau mungkin mereka datang ke apotek untuk membeli obat untuk sebenarnya antibodi mereka. Karena mereka sebenarnya masih takut akan adanya pandemi ini gitu kan. Mereka takut bakal kena e, virus yang lagi menjangkit saat ini, gitu kan. Makanya, mereka tuh akan butuh antibodi yang bagus, kan. Mau nggak mau mereka beli obat di apotek, gitu. Dan itu bisa lebih konsisten dibandingkan ketika kita nggak ada pandemi ini. Otomatis harusnya penjualan daripada industri-industri uh, ini lagi bagus, nih. Jadi, menurut pendapat gua industri-industri ini lagi bagus, dan kalau mau investasi industri ini untuk satu tahun ke depan, gue rasa masih oke, okay sih itu yang pertama. Lalu kalau misalkan gue ngelihat dari sektor yang lain, misalkan sektor seperti uh, apa nih, emas. Uh, misalkan kalau emas ini sendiri, gue masih melihat untuk satu tahun ke depan masih potensinya bagus ya. Kenapa? Karena sebenarnya gini loh ya, uh, satu tahun ke depan ekonomi Indonesia belum balik kepada uh, titik awalnya itu yang sekitar 5, sekian persen. Nah. Jadi masih kayak mencoba untuk merambah naik, walaupun naik tapi belum yang full recovery. Dan kalau belum full recovery atau masih kurang stabil, maka emas itu performance bagus. Nah, misalkan kalian mau punya saham emas juga bagus sebenarnya di sana. Jadi saham emas ya, lo tau lah apa contohnya gitu, yang sekarang saat ini lagi naik banget nih. Itu juga gue gua lihat potensinya bagus ya. Dan kalau misalkan Uh, gue lihat 2021 kemungkinan akan naik, ya, seperti itu, teman-teman. Lalu, uh, misalkan gue ngeliat dari segi apa, ya. Lo kalau misalkan mau invest di reksadana, ya, gue rasa masih cukup bagus, sih. Sebenarnya di setiap waktu gue lihat reksadana bagus-bagus aja, gitu. Tergantung aset yang ada di dalamnya, kalian harus lihat asetnya bagus apa enggak, gitu. Kalau investasi emas tadi gue kan udah jelasin ya seperti apa emas tuh kayak gimana ke depan hari gitu. Cuman kalau lo memang mau mencari aman atau lo memang pengen investasi bukan menjadi seorang trader ya udah nggak apa-apa. Berarti lo tidak usah berpikir panjang lebar, lo tinggal mikirin gue tiga tahun lima tahun konsisten nyisihin ya udah itu doang sih sebenarnya kalau kalau lo mau menjadi seorang investor ya yang bagus menurut pendapat gue. Tapi kalau lo mau mencari market timing kayak gitu, ya silahkan, tapi akan lebih capek aja, Lalu gue lihat ada misalkan apa lagi ya? Sektor kalau misalkan kita lihat properti, properti itu kayak gimana sih menurut pendapat gue? Menurut pendapat gue properti itu gimana ya? Kalau untuk di awal tahun enggak, tapi mungkin pertengahan tahun sampai akhir tahun mungkin akan meningkat lagi tuh, apa namanya untuk properti sendiri. Kenapa? Karena gue melihat bahwa sebenarnya kebutuhan akan properti itu diperluin oleh orang gitu. Karena mereka butuh tempat tinggal basically, ya kan kayak gitu. Atau misalkan butuh buat ya tempat tinggal sih sebenarnya. Kalau misalkan lo ngekos itu kan buat tempat tinggal juga gitu. Ya kalau misalkan ya let's say kalian menawarkan tempat tinggal misalkan kos atau rumah yang affordable itu mungkin masih akan potensi akan potensial di pertengahan tahun tahun depan 2021 Junian ke atas lah itu itu udah mulai potensinya meningkat tuh kenapa karena sebenarnya ekonomi kan pastinya udah mulai meningkat nih kalau ekonomi udah mulai meningkat otomatis uh, pendapatan masyarakat juga udah mulai ada lebih banyak nih kalau ada lebih banyak mereka bisa untuk ya ngekos, untuk ingin apa namanya misalkan ingin rumah gitu kan membeli rumah yang yang cukup terjangkau itu masih oke okay. Tapi gua sih, ini pendapat gue loh, pendapat gua untuk sektor yang untuk luxury ya, untuk yang kayak rumah-rumah yang luxury itu tidak, e, belum naik banget gitu loh. Karena ekonomi belum se-stabil sebelumnya seperti itu teman-teman. Jadi e, mungkin di 2022 itu udah mulai naik lagi, tapi di 2021 gue melihat belum sih teman-teman itu sih mungkin yang bisa gue lihat di ke depan hari itu kayak gitu gitu loh untuk tahun 2021. Kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.